Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nozara Humaira dan saya Nur Damlekai Sarah, kru TV PSN 11.2. Hari ini, SK Putrajaya PSN 11.2 telah menerima kunjungan daripada Lembaga Pendidikan Insan Islam Amanah, SD Insan Amanah, Malang, Indonesia. Daun mangku Lawatan jaringan pendidikan ini akan berlangsung selama 2 hari, iaitu pada 8 dan 9 November 2023. Lawatan ini juga melibatkan 85 orang peserta yang terdiri daripada Pegawai Pendidikan Malang, Pengerusi Insan Amanah, Guru Besar, Guru, Ibu Bapa dan Murid. Buat pengetahuan semua, lawatan jaringan pendidikan ini adalah bertujuan untuk perkongsian pintar dalam bidang pendidikan dan pertukaran budaya antara sekolah merintas benua. Jom kita lihat aktiviti yang berlangsung pada hari ini. Menarik kan? Tahukah anda aktiviti-aktiviti yang dijalankan sempena lawatan jaringan pendidikan ini merupakan kolaborasi aktiviti pembelajaran antara SD Insan Amanah dan SK Putrajaya PSN 11.2. Seramai 62 orang murid, SK Putrajaya PSN 11.2 telah digandingkan bersama 62 orang murid SD Insan Amanah secara berpasangan sepanjang program. Jom pula kita sama-sama saksikan aktiviti di hari kedua program jaringan pendidikan ini. Jom! Antara aktiviti yang dijalankan pada 9 November 2023 pula adalah pertukaran budaya, iaitu aktiviti perkongsian budaya serempun dan persembahan kebudayaan antara SD Insan Amanah dan SK Putrajaya PSN 11.2. Antara persembahan yang dikongsikan adalah Tantoni, Summon Dance, Traditional Korean Dance, Choir Medley, persembahan piano dan nyanyian, Storytelling, Tarian Kipas, persembahan recorder bertajuk Cahaya Tanggung, tarian tradisional iaitu tarian Zapin Jodoh Kreatif, bicara berirama Cendana Pawana bertajuk Sana Begitu Sini Begini,
dan nyanyian solo bertajuk Flying Without You. Apa perasaan kamu dapat menyertai program ini bersama dengan murid SD Insan Amanah? Seronok sangat. Mungkin juga boleh sertakan mesej yang ingin disampaikan kepada rakan anda. Saya ingin sampaikan mesej ini buat Azra. Saya harap kita dapat berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Adakah anda setuju sekiranya program jaringan pendidikan di antara Malaysia dan Indonesia ini dilaksanakan lagi pada tahun akan datang? Saya sangat setuju kerana ini sangat seronok. Hai, halo Raja. What is your opinion about this program? Hello. This program is very good and it's increase the knowledge and the experience of the children. Apa pendapat cikgu berkenaan program lawatan jaringan pendidikan ini di antara SD Insan Amanah Malaya Indonesia dan SD Putrajaya Pusing 11-2 ini? Kepada pendapat cikgu, hubungan jalinan antara SD Insan Amanah dan juga SK Putrajaya Pusing 11-2 ini akan memberi manfaat kepada guru serta murid-murid sekalian. Pada pendapat cikgu, apakah manfaat program ini terhadap pendidikan di SD Insan Amanah? Terima kasih sebelumnya. Jadi menurut saya, pendapat berkaitan dengan tadi manfaat dari program ini adalah para siswa-siswa kami di SD Insan Amanah akan mendapatkan pengalaman nyata terkait dengan wawasan global di sana. As the headmaster of SD Insan Amanah, your insight will be highly valuable in understanding the unique qualities of this program. So, I would like to inquire about your thoughts on what aspects of this school that have caught your attention and interest the most during this program. Okay. Kenapa kami memilih di SK Putrajaya Presin 11-2? Karena sekolah ini mempunyai prestasi yang sangat bagus sekali, baik nasional maupun internasional. Yang pertama, karena sekolah ini prestasinya luar biasa, bagus. Yang kedua, sekolah ini adalah sekolah besar. Sekolah besar yang semua murid-muridnya hebat. Maka kami masih banyak harus belajar dari sekolah ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apakah harapan Puan dengan program lawatan jaringan pendidikan ini? Okay, harapan saya dan juga saya mewakili warga SKPP 11-2 agar hubungan dan ukhuwah yang kita jalinkan bersama dengan SD Insan Amanah ini akan terus berterusan walaupun selepas ini ya. Dengan berakhirlah liputan TV PSS SK Putrajaya 11-2 bagi program lawatan jalinan pendidikan di antara SK Insan Amanah Indonesia dan SK Putrajaya 11-2 pada 8 dan 9 November 2023 ini. This program has provided valuable opportunities for all of us to interact, share knowledge and expand our international networks. Semoga program ini akan menjadi landasan yang kuat untuk mempererat hubungan antara bangsa dan membangun jalinan yang berlanjutan. Marilah kita menerapkan apa yang telah diperolehi melalui program perkongsian ini ke dalam penambahbaikan sistem pendidikan di sekolah kita pada masa akan datang. Sekali lagi, terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat. Jumpa lagi kita di video akan datang. Mari kita sama-sama hebatkan SKPP 11-2. Sekian, TV PSS 11-2.